Halo Mas Bro, selamat malam. Hari ini saya mau preview ya, mau preview mobil sedan. Ini kayak kecil ya, tapi di aslinya gede banget ya. Video kayak kecil. Ini kualitasnya itu tampang sih oke ya, tapi kualitasnya aduh parah banget. Udah bodinya kayak gini lagi, aduh. Coba kita lihat dalamnya ya. Ini baterainya saya lagi di saya tes. Soalnya tadi datang di tes drop. Lihat dalamnya. Wah, wow. Bodinya. Bodinya masuk kayak gini, Bro. Aduh. Yakin gak ini kuat ini, Bro? Bentur. Untuk elektronik ini baterai lagi dicas. Aduh, elektroniknya ini seperti ini ya. Belum menggunakan relay juga, ini tipis banget. Sederhana kede lagi ya. Pokoknya harga segitu lumayan tidak bagus. Kita lihat elektroniknya, karena saya beli ini rencananya mau di upgrade ke Propo ya. Ini ada luas-luas enak, ini bisa naruh ESC di dalamnya. Kita lihat elektroniknya apakah sudah menggunakan relay. Waduh, ternyata tidak sama sekali. Ini benar-benar tidak bagus. Oke, kita pasang kembali. Ini juga bukan bawaan kayaknya ini. Tidak bagus. Kita tes dulu kecepatannya. Aduh, ini belum masuk, coy. Aduh, mana sini? Kendor, kita kencengin saja. Oke. Balik yang ini satunya, yang miring nanti mobilnya ini. Dan ini juga. Betul. Kayak gini kali udah. Oke, ini baterainya mana? Baterai. Iya. Susah banget, coy. Akhirnya jadi iya. Ini kendor. Kalau ada pernya mah mantep ini. Oke, kita tes speed. Katanya sih punya 2 speed. Coba kita tes. Nyalain. Mana remote? Mod. Oh iya. Oke, remote-nya nih katanya ini 2 speed. Kita on. Oh, enggak nyala. Oh, nyala di sini lampunya kayak di sini. Kita coba belok. Waduh. Kede sih ya. Kidi kayak gini kidi. Oke, kita tes kecepatan. Kencang banget tuh. Ternyata ini itu nipu, ini enggak ada ngaruh sama sekali, Jo. Lihat lagi. Wow. Tidak ada recommended ini, aduh. Nipu banget itu orang, katanya 2 speed ternyata 7 speed. Aduh, ini bagusnya ini bannya ini sama dengan ban WPL, ininya apa namanya, asnya atau yang namanya, ya lupa saya,
yang buat ke aduh yang buat ke ban. Ya, ininya nih. Sama persis tuh. Coba kita tes ya. Coba kita tes dulu. Kelihatannya sama. Mudah-mudahan sama. Soalnya saya banyak ada 15 ban WPL yang carry pick up tuh. Terus yang ini yang MN ada. Ini kebalik coy. Ternyata gede coy. Nuh. No. Ban apa ini gede? Kirain kotaknya sih sama. Berarti gede ya, nggak bisa diganti. Tetap harus pakai yang ini. Dia nggak mau pakai yang lain, pengen punya sendiri katanya. Katanya kayak gitu. Kok ini ke belakang, ini ke depan? Oh, berarti ini udah diferensial coy. Tuh, diferensial. Oke, kita coba ya. Diferensial ini jadi bisa ngedrip dia coy, ngedripnya itu. Kita tes. Waduh, iya udah diferensial. Oh bagusnya itu kayak gitu doang ya, ini doang kelebihannya, satu nggak ada lagi. Nah kalau diferensial kayak gini kan bisa di upload ke propo ya. Mau saya pasang ISC yang seperti ini coy. Karena ini adalah 480 AA itu apa ya, Agustus kali ya, 480 Agustus. Nanti kita pasang ini di balik dulu. Nah ini kan banyak yang luas-luas, di sini bisa, sini bisa, di sini juga bisa karena itu tinggi. Pokoknya jangan lupa di subscribe ya, nanti video saya upload videonya, nanti kita lihat bareng-bareng. Jangan skip. Maksudnya di pantau terus pokoknya channel ini nih, channel Random ID. Oke. Nanti kita tes. Habis dites kecepatannya kayak gini, kecepatannya. Iya. Kayak gimana kecepatannya, baru kita upload ke upload ke propo atau profesional, oke. Habis itu pokoknya keren lah, untuk belakangnya aja, depannya enggak recommended banget. Tuh lihat dogel-dogel kayak gitu. Yang satunya sama dogel-dogel, harus diganti nih, mungkin pakai serpon taruh gimana nanti. Pokoknya tonton terus ya, saya upgrade ini pokoknya biar mantap lah ke pro. Oke. Ini untuk tampilan, wih, tiada duanya ya. Tidak ada dua. Ada limanya ada. Oh, penampilan luar biasa seperti ini. Mana kelihatan enggak? Ini ada ini ya. Apa namanya? Layang kayak gini. Ini plastik ini, coy. Bening kan? Ini buat pelindung ini dari pabrikan nih. Bening. Jeleknya itu ini. Ini tempelan semua, ini tempelan coy. Jadi jeleknya kenapa juga kayak gini, bensinnya kayak gini, pokoknya tempelan semua ini coy. Jadi mau saya pokoknya ini saya ganti pakai lampu beneran, bukan bohongan, bukan tempelan. 1, 2, 3 lampu knalpot mobil, biarin aja. Depan lampu pokoknya upgrade semua. Tonton videonya sampai habis nanti ya, pokoknya kita tes sama-sama, tonton sama-sama. Oke, cukup sekian review championnya. Mobil apa ya, saya lupa namanya, ini bukan lupa, nggak tahu namanya apa ini, pokoknya tonton aja. Oke, terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.